Assalamualaikum and what's up guys, balik lagi dengan aku di Chun Channel. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia. Today aku bikin leaks dulu ya guys, karena masih kecapean juga and maybe besok sih baru bikin konten review dari Ultimate Skin terbarunya. Yang belum nonton waktu gacha, boleh tuh cek di deskripsi atau dicek di channel aku ya. Mumpung lagi borong kemarin. Nah, yang mau aku bahas di sini adalah next bonus pass. Tapi sebelum ke sana, buat kalian yang nyari tempat top up UC PUBG Mobile, kalian bisa ke sini guys. Ini dia lapak Huda guys. Cara aksesnya gampang banget, tinggal kalian ketik aja di search engine kalian lapakhuda.com dan kalian pilih PUBG Mobile. Terus kalian juga bisa pilih nominal yang kalian butuhkan. Bahkan 30 UC pun ada ya. And cara ordernya tinggal masukkan ID kalian, nomor WA, pilih nominal yang kalian mau, lalu pilih pembayarannya. Eits, jangan lupa ini yang bikin kalian untung, masukkan kode promonya CHUNE06. Ingat, kalau di spell CHUNE06 ya. Lalu konfirmasi aja pembayaran kalian and happy shopping guys. Nah guys, rewardsnya bikin happy banget plus kejutan baru nih. Karena for the first time dapat rewards mythic di bonus pass mendatang. Emotnya mythic, full setnya juga ya. Sayang dong kalau kita tuh nggak open pas rilis, apalagi bisa nambahin polling leveling kalian juga. Walau memang setelannya tuh nggak glamour, tapi udah cukup lah ya dengan red mythic. Terus ada juga covernya ini karena terpisah ya guys sama setelannya. Dan rednya pun juga mythic guys. And next, ini ada skin helm Underworld Aristocrat. Level satunya kayak gini, terus level 2-nya nggak terlalu banyak perubahan. Dan kalau kalian lihat lebih detail di level 3-nya itu mirip sama Chainsaw Man. So, harus open sih. And next, ini ada skin backpack Underworld Aristocrat yang menurutku B aja ya secara looks. Tapi lumayan ya buat ngumpulin point collection. Lalu ada skin pen Underworld Aristocrat yang bagus banget ini guys desainnya. Dan ada skin stone granat yang gak kalah keren guys. Terus lanjut ada ornamen Underworld Aristocrat. Next ada Weapon Lab Gravity Strike M249 guys. Wah, yang butuh skin Weapon Lab M249, ada on hit effect-nya juga, wajib banget kalian open. Apalagi bentuk dari max levelnya cukup keren banget loh guys. Yah, apakah emang kali ini inspirasinya dari serial Chainsaw Man? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lalu ada skin vehicle upgrade. This is Underworld Aristocrat Hovercraft. Upgrade-nya itu masih sama guys, pakai material crafting khusus vehicle. Dan kayaknya bakal jadi koleksi aja, karena aku sendiri kurang minat gitu guys buat upgrade vehicle, apalagi yang nggak pernah aku pakai. But kalau kalian sendiri lihat vehicle-nya apakah tertarik, boleh komen di bawah ya. Terus lanjut, ini dia tampilan basic dari M249-nya. Gimana guys, lumayan sih untuk colornya menurutku. Lalu level 2-nya, animasinya itu bagus guys, walau masih konsep asap ya. Lalu final form-nya fix sih, inspired by Chainsaw Man juga guys. Lanjut untuk kill message-nya ini, so-so lah, jangan harap lebih guys, apalagi ini weapon lab level 5. Dan terakhir, on hit effect-nya menyala bosku. Ini cakep ya. Setelah kerlap-kerlip on hit effect, ini ada slot ornamen yang always hadir. Nah, untuk basic dari hovercraft-nya, seperti ini guys tampilannya. Untuk bentuk sih nggak berubah-berubah amat gitu. Lalu, kill message-nya juga B aja guys. Gimana? Yang penting nandain gitu kan kalau kita lagi nge-kill atau lindes gaming. Sementara inilah perubahan di final form-nya, itu cukup oke, karena ada penambahan di beberapa part yang bikin makin oke hovercraft-nya. So, yang minat, gaskan pay and up ya guys!
Oke guys, itu dia ya leaks dari bonus pas A9 yang akan rilis di pertengahan Royal Pass mendatang. Sekitar pertengahan Oktober gitu sih guys. And tentu aja harganya bakal ada penyesuaian seperti sebelum-sebelumnya. Dan seperti biasa, sebelum aku akhiri, boleh banget nih untuk bantu like dan bantu juga share ya guys. Thank you for watching, see you again, and bye!